Okay, vamos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini Pakatan Harapan melalui Biro Komunikasi dan Mobilisasi bersama dengan jawatan kuasa himpunan Sayangi Malaysia Hapus Kleptokrasi mengadakan mesyuarat untuk bincang persiapan himpunan yang akan berlaku pada 14 Oktober nanti. Kami mengambil maklumat tentang sambutan dan perkembangan setiap negeri dan juga persiapan tempat himpunan, pentas, perbelanjaan dan sebagainya yang telah dibincang pada hari ini. Himpunan Hapus Sayangi Malaysia Hapus Kleptokrasi semakin perlu kerana di antaranya pendedahan-pendedahan mutakhir memang berlaku penyelewengan secara nyata dalam wang 1MDB dan juga institusi kewangan yang lain. Kemarin kami telah membuat sidang akhbar diketuai oleh Ketua Pembangkang Dato' Sri Wan Azizah, iaitu beliau telah mendapat jawapan resmi daripada Bank Negara, iaitu Bank Negara telah mendenda beberapa institusi yang berkait dengan 1MDB sebanyak 115.8 juta ringgit kesalahan yang dibuat daripada 2015 hingga Jun 2017. Maka dengan pendedahan oleh Bank Negara ini, iaitu kompaun yang dikenakan kepada institusi kewangan ini, maka makin terserlah, memang sudah terserlah pun, tapi dakwaan kita ini makin terserlah bahawa berlaku penyelewengan besar-besaran dalam 1MDB yang telah pun sebahagiannya dibicarakan di Singapura dan beberapa negeri yang lain. Oleh itu, himpunan rakyat pada 14 Oktober ini cukup penting untuk kita memberi penerangan dan menuntut supaya rakyat membuat perubahan pada pilihan raya yang akan datang, iaitu 14 hari bulan ini. Kita harap rakyat akan keluar beramai-ramai kerana 1MDB dan penyelewengan kleptokrasi dan sebagainya bukan lagi satu tuduhan liar, tetapi di Malaysia sendiri telah pun diambil tindakan oleh badan yang mengendalikan kewangan negara dan kerajaan, iaitu Bank Negara Malaysia. Walaupun tugas negara belum menjumpai lagi, dan beberapa hari lagi Ketua Pembangkang bersama dengan rombongan kami, parti-parti Pakatan Harapan akan membuat laporan polis dan seterusnya akan membuat percubaan untuk bertemu dengan Gubernur Bank Negara untuk pihak Bank Negara memberi penjelasan dan terus bertindak ke arah menyelamatkan sistem keuangan Malaysia sekarang ini. Tapi mesyuarat ini tumpu kepada himpunan 14 Oktober nanti. Polis telah dimaklumkan, pihak bandaran pun telah dimaklumkan. Tak tentu hatta aku nak tambah sebarang kenyataan.
kasih negeri-negeri telah menyatakan komitmen secara besar-besaran ya, untuk hadir. Mereka sedang memobilisasi melalui konvoi-konvoi dan juga rombongan-rombongan ya, dengan bas dan sebagainya. Di Lembah Kelang ini kita menjangka yang akan turun adalah besar sekali. Kita harap Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan akan menjadi tuan rumah yang akan menerima kunjungan daripada peserta-peserta daripada luar Lembah Kelang. Jadi kita menganggarkan jumlah yang datang itu lebih daripada 100,000 orang. Dan suara yang besar ini insyaAllah akan dapat menyampaikan mesej kita untuk menyayangi negara kita dan juga untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrasi ini. Jadi di akhir kempen sepanjang apa namanya lagi lebih dalam 17 ataupun 16 hari ini, kita akan terus membawa mesej dan seruan ini melalui program offline kita, iaitu sama-sama kita, dan juga melalui sebaran-sebaran online melalui media-media sosial dan juga portal-portal yang sepati dengan kita. Jadi kita berharap tidak ada pihak yang tidak sedar dan mengetahui akan himpunan ini, mereka akan turun. Ini baju yang dipakai ini lah baju resmi himpunan itu seperti itu. Jadi baju lah. Lain ada apa-apa persoalan? Boleh tanya yang hari ini ada itu new generasi parti minta masuki sebagai komponen harapan Pakatan Harapan. Mereka telah hantar itu permohonan. Bagaimana yang amanah tengok ini pendirian ini? Saya tadi masa tengah mesyuarat tadi memang rombongan daripada New Gen Party itu yang juga sekarang ini dah mengubah namanya menjadi MIRA. Seluruh pimpinan daripada presiden sampai nenek presidennya, sekjen dan sebagainya hadir. Setelah hari ini mereka mengadakan juga pertemuan dengan semua parti, dengan DAP, dengan PPBN, dengan saya keadilan juga mungkin dah selesai. Dan selesai dengan saya sendiri melalui parti amanah. So kita biasa mengalukan siapa saja yang menyokong Pakatan Harapan. Walau bagaimanapun dalam soal penyertaan sebuah anggota baru dalam perlembagaan yang kita jadikan asas dalam Pakatan Harapan, mana-mana anggota baru yang akan masuk hendaklah diterima oleh semua anggota-anggota yang ada. Jadi nantinya pada mesyuarat yang akan datang 2 hari bulan Oktober nanti, Majlis Presiden, hal ini akan tentunya dibawa kepada dan kita akan deliberate di situ. Sekarang terlalu awal untuk membuat kenyataan apakah akan berlaku kemasukan anggota kelima itu atau tidak. Dia bergantung kepada Majlis Presiden sendiri. Tapi kalau hanya untuk amanah punya pendirian, kamu mengalu-alukan atau aset setiap amanah pun belum kami buat suara lagi. Tak kami buat suara penuh kita pada suara akan datang di Alostar pada penuh amanah. Lain lagi ada? Hari ini ada kasih laporan yang menyatakan bahawa akan bertanding di Selangor di kawasan Shah Alam. Permintaan amanah Selangor. Saya juga diminta oleh Kedah, diminta oleh Pulau Pinang. Jadi saya akan pertimbangkan, parti akan pertimbangkan di saat akhir ini. Oh, jadi kata laporan yang menyatakan Abang Masni dah keputusan negeri Selangor. Dia akan bawa kepada Central Komite Nasional dan di situ kita akan bincang di mana perlu ataupun perlu tak bertanding. Boleh juga satu option. Itu semua kepada keputusan parti nantilah. Ya, dan dia lah yang akan keluarkan. Kalau Mas
sendiri tengok pada peluang untuk bertanding di Selangor. Saya rasa kali ini peluang boleh menang di mana-mana. Maksudnya Kelantan. Pekan. Itu apa sendiri kah atau secara keseluruhan sendiri? Saya peluang melihat parti akan menilailah dan meletakkan di mana yang sesuai presiden ataupun presiden tak perlu bertanding untuk kempen seluruh negara pun saya akan patuh kepada keputusan. Tapi kami sebagai jawatan kuasa akan memastikan presiden tak dengar. Nanti dia berjalan. Okey, ada yang lain lagi? Amno kata, Amno kata memang tak sesuai dengan budaya Selangor. So, Amno kata? Yes. Ya. Hari ini, aku sedang minta Haji Balak mengurusi Amno Selangor kata Abang Mat tak sesuai bertanding di Selangor kerana bukan budaya orang Selangor. Ah, takut, takut ya. Amno takut. Semua cerita banyak kawan luar. Kalau kita tengok kereta, dan sekarang ni tak jadi isu lah benda itu. Limbuan A dengan anak Melaka boleh jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Yang lokal zaman ini masih. Nah, yang lokal zaman ini. Kalau itu dia punya budaya Selangor, boleh lah. Apalah itu, bagi saya itu fair comment, tak ada salah. Okey. Apa kata-katanya, ada juga menyatakan bahawa orang Bikin Sama akan diletakkan di Johor. Kita tak bincang lagi. Kita tak bincang mana-mana tempat. Tanya. Ada lagi yang lain-lain kita nak tunggu himpunan ni. Baru kita nak tanya yang lain. Kalau tak ada himpunan, tolonglah wawarkan, sebarkan sebab kita harap semua rakyat termasuk jurnalis mengambil peran, mengambil peran yang masalah YNDB dan penyelewengannya dan keadaan ekonomi negara. Dan tahun ini saya nak beritahu kepada semua wartawan, bila kita hubungi untuk orang hadir ke himpunan ini, mengumumnya masalah kewangan. Sama ada penori kita, sama ada pekerja kilang, sama ada orang awam, mereka hadapi masalah kewangan yang cukup berat untuk datang seperti dulu. Mereka mudah untuk naik bas, naik kereta api, sekarang mereka tak ada duit. Jadi ini keadaan ekonomi negara sekarang begitu teruk sekali. Itulah kita mahu perubahan. Kesedaran Pak Bahagulan ini membawa kepada perubahan yang raya pada akan datang yang akan berlaku bila-bila masa berbaca dalam diri. Ya. Mengerti himpunan ini orang berumur 92 tahun. Tun Mahathir Mohamad. Jadi yang muda-muda daripada Tun semua kena hadir. Katanya yang itu polis sudah bagi permit untuk himpunan. Tak perlu himpunan, tak ada perlu permit, sudah maklum. We have to find the police. Okey ya, tak ada apa lagi, saya ucap terima kasih. Kalau kita komen tak rasa masakan rumah. Sampai balik. Sudah, betul. Sekian, terima kasih.